Sehat-sehat ya. Ayo, silakan nikmati. Tadi kan hanya buka kerupuk tuh. Nah, sini kita sini. Sesuai sama besar badan. Kita di sini. Iya, iya, iya. Sini. Kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Adapun masalah kalau ya, terutama setelah pandemi ini, banyak di antara kami atau bisa dibilang rata-rata ya, itu SIM-nya mati. SIM-nya mati. Mati. Artinya setelah pandemi dan pada saat corona itu kan bisa dibilang simpanan kami terkuras habis. Jadi untuk bisa menyambung SIM itu pakainya agak-agak ini. Nah, nanti kita bisa bantu lah ya. Siap. Nah, nanti yang tidak punya SIM, tapi doakan kita ini ada SIM, okay. Ya kan? Iya. Karena memang alatnya sudah ada, tinggal beroperasinya. Nah, nanti teman-teman yang ini yang bekerja sebagai apa namanya? Cheater ya. Bukan penarik, itu pendorong ya. Kalau penarik kan gini. Pendorong. Nanti di apa namanya di data yang sini masih siapa saja ya, nanti kasihkan kesempatan. Ya, nanti kolek, maksudnya kolektif, kolek supaya lebih cepat, lebih enak, ya, tinggal bagi awasi. Satu-satu. Oh iya, iya, iya. Berarti ya, maksudnya ya. Mungkin satu hari, 20-15 kah, masuk. Jangan langsung 100, mati di dalam. Itu mesti juga terbatas ini ya. Tapi bisa terlalu panas. Ini model baru. Seperti saya, Pak, yang di bundaran misalnya. Saya kumpul situ ya, yang mati SIM-nya ya. Saya sampaikan ke ya, bawah. Betul. Siapa ada ya? Iya, Pak. Jadi kita kolektif tuh. Makanya ya, sama-sama. Tadi biaya ya supaya kelihatan ini ya tetap ada usaha dari teman-teman, nanti saya bantu. Makasih banyak. Ya. Tapi kan kalau gratis kan namanya wah enggak ada usaha sama sekali. Kasih diskon. Ya, kali kasih ya loh, nanti kita bantu. Nanti kita support. Tapi satu kondan persyaratannya, jangan nanti kalau ada penumpang mau antar ke Pangak, tidak ada biar tidak bisa, harus naik di pendakian. Iya, karena kita sudah mau pindah kantor ini, jangan sampai nanti ada masyarakat, Pak, tolong diantar ke kantor baru, biar tidak bisa, padahal sudah diambilkan SIM, harus dibawa ke sana. Oke? Siap. Jangan sampai ada di ruangan ini berhadapan dengan Pak Kapolres baru. Kalian semua ini naik sitor, bawa sitor, tidak pakai helm. Saya tidak mau lihat. Cari contoh. Masih benar. Sudah lagi begitu, saya keluarganya, saya anak saya. Apalagi ada kalau ada kejadian mungkin laka lantas kah, ada kecurian kah, tolong dilaporkan di nomor ini. Ini nomor 1/24 jam, ini nomor ini tidak pernah mati. Ini nomor pelayanan. Jadi tolong dicatat. Ini yang pegang SPK. Tolong dicatat 0821. Tolong dicatat 0821 9563 9110. Jadi ini nomor Polres Toraja Utara. Jadi tolong dicatat 0821 9563 9110. Ini tidak pernah mati, hidup terus ini. Oke? Okay? Oke. Okay. Tolong ya dilaporkan kalau ada masalah di sini ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you.
Terima kasih ya.